Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama dengan saya Intan Nur Saina dalam program Unik di mana kita membawakan 13 episod untuk 13 sindrom yang ada di Malaysia. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dalam Unik. Seseorang itu kuat makan ataupun suka makan, mungkin kita akan fikir bahawa itu adalah tabiat mereka. Tetapi siapa sangka bahawa itu mungkin menjadi tanda-tanda bahawa seseorang itu mengidap sindrom Prader-Willi. Jadi minggu ini kita akan mengupas dengan lebih lanjut tentang sindrom Prader-Willi. Sebagai ibu bapa, sudah pasti kita akan cuba sedaya upaya untuk memenuhi kehendak anak-anak. Tetapi berbeza kepada ibu bapa yang mempunyai anak mengidap sindrom Prader-Willi kerana mereka perlu mengawal kehendak dan juga pemakanan mereka. Jadi sekarang ini saya berada di Tanjung Sepat untuk bersama dengan keluarga adik Haziq bagi menyelami pengalaman mereka. Saya Nur Ashikin binti Azlin, umur saya 34 tahun. Sepanjang mengandungkan Haziq, saya sangat selesa sebab dia tak menendang kuat, tak ada macam tak menyusahkan sajalah. Memang malam tidur lena semua. Saya ada rujuk pada pakar juga. Pakar dah buat apa 3D juga semua kata normal. Bila usia kandungan dah 37 minggu, dia kurang gerak. Tak cukup kiraan untuk tu kan. Saya pergi refer ke Hospital Banting dan kena admit. Dan daripada situlah doktor paksa untuk bersalin. Okey, tadi akak kata masa dia lahir, dia terus masuk NICU kan? Awak kanak-kanak. Masa tu kenapa? Keadaan dia macam mana? Dia kekurangan oksigen. Okey. Pada awalnya dia kurang oksigen je. Saya dekat Hospital Banting 3 hari. 3 hari lepas 3 hari baru dapat jumpa baby. Dapat jumpa baby, saya minta izin dengan doktor saya nak dukung dia kan. Kalau baby normal, bila kita dukung dia, dia akan mencari kita untuk menyusu tau. Haziq langsung tak ada. Langsung tak ada. Lepas tu memang dekat NICU tu memang dia bagi ubat susu melalui tiup. Kalau baby lain tengok yang dengan bergerak sana sini kan, dia tak. Dia memang statik macam tu je. Okey. Daripada situ doktor cakap kemungkinan ada jangkitan kuman kat otak. Jadi okey, lepas Hospital Kelang apa semua, bila yang Haziq dibawa balik rumah? Masa tu dah tahulah. Masa tu belum tahu. Belum tahu, okey. Sebab keputusan belum keluar. Kita dah discharge dalam masa 2 minggu jumpa balik doktor dan doktor bagi tahu Prader-Willi syndrome. Okey, bila akak dapat tahu tu juga bersama dengan suami lah kan. Macam mana akak menyampaikan berita tu dekat ahli keluarga yang lain? Dia ada arwah nenek dia juga kan. Ini pun kira anak sulung akak. So macam mana masa tu perasaan yang macam nak bagi tahu macam mana? Dan apa yang bermain kat fikiran akak? Nak terima 100% tu taklah. Tapi kita try cuba terangkan macam mana keadaan dia bila dia dah besar. Untuk kontrol dia punya makan tu saya kena cekalkan jugalah. Tapi setengah orang cakap kesiannya Haziq makan sikit itu aja. Tapi kita sebagai mak kita kena kontrol sebab kita tak nak dia jadi badan ni lagi tambah besar. Ada tak situasi Haziq macam bila tak bagi kan kita terpaksa kawal kan? Tapi macam dia mencari ke, ada tak?
dia mencari tapi dia akan cari pada orang yang boleh buka makanan tu. Kalau tak dapat kat sini, dia akan pergi ke sebelah. Okey. Macam mana dia cakap macam mana? Wak, tolong bukakan Hazi nak makan ni. Itulah dia punya tabiat. Tapi kalau boleh, kita orang kalau macam tu dia, kita orang cepat-cepat panggil dia. Duduk kat rumah ni bagi dia leka main-main semua tu. Di lubuk hati akak sendirilah kan, apa agaknya harapan akak untuk Hazi? Tak banyak, cuma saya nak dia sihat. Tapi Hazi ni saya doa sangat supaya dia tak dijatuh, tak jatuh sakitlah. Maksudnya senang untuk dia, saya jaga dia. Okey, boleh tak akak kongsikan dengan kita tahap yang okey, kalau akak tak kontrol, tahap macam mana dia boleh makan ni, sebanyak mana? Biskut satu balang tu dia boleh habiskan dalam masa? Dia boleh hadap tu sampai habis. Kalau kita leka ke apa kan, dia boleh habiskan satu balang tu tanpa pengawasan, dia boleh habiskan dalam sekali hadap. Ya, betul. Kadang-kadang dalam peti ais tu dia pandai buka, dia ambil apa-apa yang dia boleh makanlah. Perkembangan Aziz buat masa ni alhamdulillah lah, bagi saya ada perkembangan yang paling merangsangkan bagi saya. Kalau macam aktiviti pagi dia lah, balik sekolah dia akan main sekejap, dia akan tidur. Petang tu kan saya akan bawa dia berjoging lah. Berjalan depan rumah ni sekurang-kurangnya 300 meter ataupun 700 meter. Kalau kena saya bercuti, jauhlah saya berjalan. Kalau time saya bekerja, dia berjalan sendiri lah kat depan rumah ni. Melayu Specialist Center bagi mendapatkan penjelasan yang lebih tepat daripada doktor pakar tentang sindrom ini. Sindrom Prader-Willi adalah sindrom di mana seorang kanak-kanak itu mempunyai masalah genetik yang sangat kompleks disebabkan oleh kehilangan kromosom nombor 15. Pada kromosom nombor 15 ni dia ada lengan pendek dan lengan panjang. Okay. So pada kanak-kanak Prader-Willi ini dia kehilangan yang lengan panjang antara nombor 11 ke nombor 13. Okay. Dan ini menyebabkan mereka mempunyai beberapa masalah kesihatan yang boleh kita bahagikan semasa mula lahir, semasa kanak-kanak dan semasa dewasa. Bagi kanak-kanak Prader-Willi ini, ini sebenarnya bukan masalah keturunan. Okay. Ya. Ibu dan bapa kanak-kanak ini tak ada Prader-Willi. Okay. Kerana orang dewasa Prader-Willi, mereka mempunyai masalah kesuburan. Okay. Kita panggil hypogonadism. Uh-huh. Jadi mereka, bagi lelaki, mereka tak boleh mengeluarkan sperma dengan baik. Bagi yang perempuan, mereka tak boleh mengeluarkan telur untuk persenyawaan dengan baik. Bagi pengidap Prader-Willi. Right. Jadi kita tak panggil ini masalah keturunan, tetapi kita katakan ia sebagai masalah genetik. Kerana orang dewasa yang mengeluarkan, orang dewasa lelaki mengeluarkan sperma yang mempunyai masalah kehilangan kromosom 15. 74% daripada masalah Prader-Willi. 25% lagi datang daripada ibu. Di mana dia kita panggil uniparental disomy lah. Itu untuk lelaki, yang untuk ibu tu ada 25%. Di mana telur tu sendiri ada masalah. Untuk kanak-kanak yang ada Prader-Willi syndrome semasa lahir, macam mana kita nak kenal adalah mereka ni sangat lemah. Mempunyai otot badan yang lemah, juga otot untuk menelan makanan. Ya, jadi mereka ada masalah untuk menelan makanan. Mereka perlu dibantu untuk menelan makanan.
bila kita lihat bayi yang baru lahir itu, most of them lah macam kita kata macam terkulai. Itu dalam bahasa sains kita panggil hypotonia. Dia punya tone muscle dia sangat lemah. Bila berlaku keadaan macam tu, jadi mereka punya perkembangan fizikal ya, untuk kanak-kanak. Bila kita tengok perkembangan, kita tengok pada gross motor, kita tengok pada fine motor kan. Bila kita lihat kanak-kanak pada Willy ini, mereka sangat lambat daripada pergerakan gross motor tersebut. Sepatutnya kanak-kanak dah boleh mula duduk umur 6 bulan, boleh berdiri umur 12 bulan. Pada Willy, nak duduk umur 12 bulan pun sangat payah. Nak duduk semasa umur 18 bulan pun sangat payah. Jadi mereka memang slow dari segi perkembangan otot tersebut kerana mempunyai masalah yang kita panggil hypotonia. So bila mereka berumur agak kepada umur 2 tahun, inilah masanya di mana mereka ni mula makan berlebihan. Dia tak boleh stop. Dia tak ada, kita macam kita orang biasa, kita ada signal, kita punya hypothalamus akan bagi keluarkan signal, oh, you dah kenyang, okay. You boleh berhenti makan. Tapi pada Willy dia tak ada. Jadi disebabkan tu positif tenaga sehari tu beratus-ratus, beribu pun boleh. Ya. Disebabkan itu yang menyebabkan mereka akan bertambah berlebihan berat badan tu dengan sangat cepat. Dan jika kita tak kontrol, tak menjaga, memang mereka akan mempunyai masalah obesiti yang serius. Jadi kanak-kanak pada Willy ini biasanya bila kita lihat IQ, mereka akan ada mild to moderate learning difficulty. IQ dia agak rendah. Ya. Jadi kalau kita nak suruh dia buat apa-apa pun, kita tak boleh nak push, nak suruh dia belajar macam orang biasa, is very difficult. So challenge lah, memang sangat challenging untuk menjaga, kerana kita tak boleh nak reason out kenapa you tak boleh makan. Ya, kita tak boleh nak bagi tahu kita tak boleh makan ni pasal tak bagus nanti jadi gemuk. You cannot do that dengan Prado Willy. So salah satu daripada perkara yang kita biasa kena bagi tahu ibu bapa adalah ibu bapa memang kena jaga dia punya pemakanan, kena kontrol. Ada setengah ibu bapa yang terpaksa mengunci peti ais, mengunci dapur supaya mereka ni tak boleh pergi. Kalau selain daripada makan tu, dia tak ada macam orang kata ialah adakah dia hanya berfikir tentang makanan saja ke ataupun macam mana, atau untuk kita larikan fokus dia, adakah cara? Ya, itu sebab salah satu daripada terapi adalah kita nakkan bagi dia aktif, bagi dia buat macam-macam. So salah satu daripada aktiviti yang kita boleh lakukan untuk elakkan dia sentiasa terfikir nak makan adalah pertama sekali you control tempat makan tu. Ya, you makan sekali, tak boleh makan, tak boleh letak semua atas meja, dia akan habiskan. Ya. Yang kedua, bila kita kata dari segi pemakanan, kita kena ada time dia. You tak boleh makan sentiasa. Pagi, breakfast, lunch, dinner kena ada. So kena ada. Jadi dia tak adalah sentiasa nak mencari makanan. Dan yang ketiga, kena ada banyak aktiviti. So in between those activity, in between yang waktu-waktu makan tu, memang kena buat aktiviti. Bila you tak buat aktiviti, dia teringat semua masa makanan saja. Itu yang kita tak nak. Apa yang akan jadi kalau dia nak makan tapi tak dapat, kita tak bagi? Apa yang akan jadi kat mereka? Selalunya ada tantrum. Mereka ni yang akan ada banyak masalah tantrum, terutamanya puncanya biasanya makananlah. Bukan pasal masalah lain. Ya. Di Malaysia, pihak saya, saya sendiri memulakan perawatan dengan growth hormon, ya, hormon pembesaran untuk kanak-kanak pada Willy pada tahun 2010. Dan bagi kanak-kanak pada Willy yang kita berikan growth hormon ini, kita boleh lihat dia punya perkembangan tu sangat berbeza dengan kanak-kanak pada Willy yang biasa, yang tanpa rawatan. Bagi kanak-kanak pada Willy yang diberikan growth hormon, biasanya mereka mempunyai berat badan yang normal. Kalau begitu, boleh tak doktor terangkan lebih lanjut lagi growth hormon ni apa? Adakah terapi, rawatan ataupun makanan atau bagaimana? Okey. Growth hormon ni adalah sejenis terapi dan dia perlu diberi dengan kaedah suntikan pada setiap malam. Ya, seperti kita beri suntikan insulin pada mereka yang ada diabetes, tapi growth hormon ni kita bagi sekali saja setiap malam. Dicucuk selalunya di bahagian perut, di tempat-tempat yang ada lemak, ya. Dan kita cucuk dia di bahagian subcutaneous lah, di bawah kulit, di kawasan lemak
yang nipis tu. Dengan adanya growth hormone ni, dia akan meningkatkan metabolisme kanak-kanak tersebut, akan meningkatkan kekuatan otot dan juga akan mengimbangkan dia punya lemak dalam badan. Okey. Ya. Jadi kalau untuk perawatan yang macam tu, terapi yang macam tu, seawal umur berapa yang sesuai dan juga sampai bila? Adakah sampai bila-bila mereka perlukan atau bagaimana? Okey, ini soalan yang sangat bagus kerana ini bukan saja disoal oleh ibu bapa tapi juga disoal oleh doktor-doktor yang lain apabila kita mula menceritakan berkenaan dengan terapi growth hormone. Untuk pada masa ini, consensus guidelines kata bagus untuk mula apabila mereka dalam umur 1 hingga 2 tahun sebelum mereka mula nak mula makan dengan banyak. Ya? Tetapi disyorkan seawal yang mungkin. Di Malaysia, kita dah mula rawat pada umur 4 bulan. Jadi pada saya, lebih awal dirawat lebih baik. Cuma dia mestilah dirawat dan di, growth hormone ini cuma boleh diberikan oleh pakar pediatric endocrinology. Pakar pediatric yang lain tak boleh. Apapun, sindrom Prader-Willi ini tidak boleh dipandang ringan. Diharapkan selepas ini lebih banyak lagi kerjasama dari semua pihak bagi membantu pengidap sindrom Prader-Willi. Selepas ini kita akan dengarkan perkongsian dari Persatuan Sindrom Prader-Willi Malaysia. Jangan ke mana-mana. Saya tak pernah dengar lah apa tu. Saya pernah dengar sindrom Down saja. Macam maklumat yang banyak kepada orang awam mungkin akan ada bantuan daripada pihak-pihak luar kan. Kita sebagai masyarakat kalau boleh jangan sisihkan diorang dan kalau boleh kita layan diorang sama rata and then jangan bagi diorang rasa macam diri diorang ni macam menasib malang lah. Persatuan ini ditubuhkan sebagai kumpulan sokongan iaitu support group kepada pesakit dan juga kepada ahli keluarga pesakit. Dan di samping itu juga kita membina rangkaian di antara pesakit-pesakit dan keluarga dengan organisasi, agensi, agensi kerajaan dan profesional yang mana mereka boleh bersama kita memberi pendidikan, rawatan dan juga pelajaran kepada anak-anak kita. Itulah sebabnya kami ditubuhkan pada waktu itu. Sebenarnya kita bermula dengan kumpulan kecil dan apabila daripada situ bila kita dah lebih kurang kita bermula dekat lebih kurang 30 orang saja. Dan bila kita dah dapat 30 orang barulah kita berjaya mendaftarkan di bawah ROS pendaftaran pertubuhan pada 2016. Kepada semua ahli-ahli kami iaitu pesakit dan juga ahli keluarga, yang pertama sekali kami memberi pengetahuan kepada mereka di mana kami mengadakan satu seminar keluarga dipanggil PWS Camp yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Itu adalah event yang wajib bagi kami yang kami adakan untuk memberi pendedahan kepada pesakit dan juga keluarga tentang masalah-masalah yang kita hadapi dan apakah cara-cara untuk kita mengatasinya. Dan yang kedua, di samping itu juga, kita mengadakan event-event yang berteraskan healthy lifestyle, cara hidup sihat. Apa yang kami harapkan adalah bukan sahaja tentang rawatan tetapi kami menyediakan menyeluruh daripada segi pelajaran, dari segi kehidupan dia, independent living, macam mana kami nak menyediakan kehidupan masa depan mereka. Sebab itu kami amat-amat mengadu-ngadukan jika semua jabatan-jabatan dan juga agensi-agensi yang ada di luar sana boleh untuk bekerjasama dengan pihak kami.
kita kena kuat, kita kena tabah, kita kena pekakkan telinga. Kita memang kesian, tapi kita kena fikir untuk masa yang panjang. Dan kepada ibu bapa yang mempunyai anak seperti saya ataupun lain, tak perlu malu, tak perlu takut. Tampilkan diri anda, kita ada satu keluarga yang besar. Kalau malu, kalau segan, tak jadi apa. Sekurang kita, orang awam akan tahu apa penyakit kita. Untuk Prader-Willi Syndrome, memang kita tidak boleh sembuhkan mereka. Tetapi amat penting untuk kita sentiasa belajar untuk memberikan mereka kemudahan yang sebaiknya agar mereka dapat hidup seperti kanak-kanak yang lain. Diharap apa yang kami bawakan pada minggu ini dapat memberikan sedikit ilmu dan juga kesedaran kepada kita tentang kewujudan sindrom ini. Untuk mengetahui sindrom-sindrom lain yang wujud di Malaysia, teruskan bersama saya dalam episod akan datang dalam Unique.